Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Al-Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Siratul Safwah, Imam Ibnu Zawji mencatat sebuah riwayat tentang Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Berikut ini adalah riwayatnya. Dari Kinanah bin Jablah Al-Sulami, ia berkata, Imam Bakar bin Abdullah berkata, ketika engkau melihat orang yang lebih tua darimu, katakanlah pada dirimu sendiri, orang ini telah mendahuluiku dengan iman dan amal soleh, maka dia lebih baik dariku. Ketika engkau melihat orang yang lebih muda darimu, katakanlah, aku telah mendahulinya melakukan dosa dan maksiat, maka dia lebih baik dariku. Ketika engkau melihat teman-temanmu memuliakan dan menghormatimu, maka katakanlah, ini karena kualitas kebajikan yang mereka miliki. Ketika engkau melihat mereka kurang memuliakanmu, maka katakanlah, ini karena dosa yang telah aku lakukan. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pintu masuk memahami ungkapan tersebut, kita harus membaca terlebih dahulu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang dosa. Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tudnibu ladhahaba Allahu bikum wa laja'a biqaumin yudnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum." Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, andai kalian tidak berbuat dosa, sungguh Allah akan melenyapkan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang mereka akan berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini perlu difahami dengan cermat karena bisa dianggap seolah-olah berdosa itu tidak bermasalah. Padahal titik beratnya bukan di situ. Dari kandungan maknanya, kita bisa temukan dua titik penting. Pertama, pentingnya memohon ampunan kepada Allah, dan kedua, mengingat bahwa tidak ada manusia yang suci dari dosa, siapapun orangnya, kecuali para nabi. Artinya, hadis ini adalah mengingat bagi manusia untuk tidak merasa sok suci dan sok tidak memiliki dosa. Disinilah hikmah adanya dosa sebagai penyeimbang dari pahala. Menurut para ulama, merasa berdosa lebih utama daripada merasa berpahala. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan, merasa berdosa lebih disukai Allah daripada melakukan banyak ketaatan, karena tetapnya ketaatan terkadang membuat ujub pelakunya, apalagi jika ujubnya sudah sampai membuatnya menilai orang lain dengan buruk. Sebab penilaian buruk terhadap orang lain, baik disadari atau tidak, berasal dari anggapan bahwa dirinya sudah baik, sehingga itu dijadikan ukuran dalam menilai orang lain. Karenanya sebagian ulama mengatakan, dosa yang membuatku butuh akan ampunannya lebih kusukai daripada ketaatan yang membuatku memamerkannya. Prasangka baik harus kita dahulukan dalam menilai seseorang. Sejahat apapun orang tersebut, andai kita melihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari orang tersebut, lakukanlah dengan ma'ruf. Apalagi jika orang yang kita nilai adalah orang yang kita kenal atau dikenal berilmu. Maka penting bagi kita untuk menjadikan nasihat Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani sebagai pegangan sekaligus pengingat diri. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bakar Al-Muzani menghendaki manusia untuk melihat dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Bisa jadi yang menilai tidak lebih baik dari yang dinilai. Ia memahami betul bahwa tidak mungkin manusia mengenal sepenuhnya orang yang hendak dinilainya. Mereka tidak selalu bersama-sama selama 24 jam, hanya melihat sebagiannya saja. Karena itu, sangat penting menilai diri sendiri sebelum menilai orang lain. Lagi pula, menilai diri sendiri adalah perbuatan terpuji.
Persoalan lain yang ditimbulkan dari kegemaran menilai orang lain adalah lupa untuk menilai diri sendiri. Padahal itu sangat penting. Kenapa penting? Karena untuk mengembalikan kesadaran kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Dengan menilai diri sendiri atau disebut dengan muhasabah, kita bisa meraba-raba semua dosa kita, lalu memohon ampun kepada Allah. Kebanyakan manusia membaca istighfar tanpa merasakan dosanya, atau tanpa menyadari bahwa ia sedang memohon ampunan. Ia hanya tahu bahwa istighfar adalah penghapus dosa, tapi lupa akan ingatan dosa-dosanya. Hal ini terjadi salah satunya karena kelalaian manusia dalam membaca dirinya, apalagi jika sudah disibukkan dengan membaca yang lainnya. Dengan mengikuti nasihat Imam Bakr Al-Muzani, kita bisa memperoleh dua hal sekaligus, introspeksi diri atau muhasabah dan berbaik sangka atau husnuzon. Keduanya merupakan jalan pembuka pendewasaan spiritual. Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada satu nasihat luar biasa dari seorang tabi'in, murid Sayyidina Anas bin Malik, Imam Abu Kilabah. Ia mengatakan, "Jika sampai kepada kamu informasi tentang perbuatan saudaramu yang kamu benci, carikan alasan atau berbaik sangka untuknya semampumu. Jika kamu tidak menemukannya, maka katakan pada dirimu sendiri, mungkin saudaraku mempunyai alasan yang tidak aku ketahui." Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain akal, manusia juga dibekali hawa nafsu. Nafsu ibarat mesin yang selalu mendorong manusia untuk melakukan sesuatu. Sementara akal ialah tali kekang untuk mengontrol dan mengendalikan keinginan tersebut. Kedua hal ini mesti dijaga keseimbangannya. Memenangkan salah satu keduanya akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Manusia akan menjadi benda mati bila tidak memiliki nafsu dan sebaliknya. Dia dapat berubah menjadi mesin penghancur jika akal sudah hilang dalam dirinya. Menjinakkan nafsu tentu bukan pekerjaan ringan. Ia lebih sulit dibandingkan mengendalikan kuda liar. Bahkan menaklukkan musuh di medan perang jauh lebih ringan ketimbang menaklukkan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Saking sulitnya mengendalikan nafsu, maka seorang penyair mendendangkan sebuah syairnya. "Hatiku selalu mendorongku terhadap sesuatu yang merusakku, bahkan ia seringkali membuatku sakit. Bagaimana aku bisa membentengi diriku dari musuhku, sementara musuhku bersembunyi di balik tulang rusukku?" Saudara-saudaraku, sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuju proses keseimbangan tersebut, perlu dilakukan penilaian, evaluasi, dan koreksi atas diri sendiri. Dalam perjalanan kehidupan ini, kira-kira apakah kita pernah salah melangkah, berbuat salah? Sudah baikkah tingkah laku kita kepada orang lain? Pertanyaan kritis seperti ini perlu ditujukan sesekali untuk diri guna menimbulkan perbuatan positif dalam tahap berikutnya. Dalam proses introspeksi diri, seseorang juga mesti adil terhadap dirinya. Hal ini sama ketika mengintrospeksi dan mengadili orang lain. Mesti adil dan tidak boleh berat sebelah. Seseorang insan juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuja kebaikan yang pernah dilakukannya, dan dia juga tidak boleh menganggap dirinya makhluk paling hina, buruk, dan jelek karena pernah melakukan kesalahan. Seberat apapun kesalahan yang dilakukan, ariflah ketika menilai. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Wad-Din, prasangka baik terhadap diri sendiri secara berlebihan akan membuat keburukan di pelupuk mata tidak terlihat. Sedangkan terlalu berlebihan berprasangka buruk akan membuat kebaikan diri sendiri di pelupuk mata tidak terlihat. Cara seperti ini tidak akan menghilangkan keburukan dan tidak mengarahkan kita pada kebaikan. Al-Jahiz mengatakan di dalam Al-Bayan, kita perlu adil dan bijak dalam menilai diri sendiri. Setiap manusia tentu tidak ada yang sempurna, dan tidak ada pula manusia yang sepanjang detik, menit, dan hari mengerjakan maksiat terus-menerus. Sudah dimaklumi bahwa perjalanan kehidupan manusia selalu diwarnai dengan sifat baik dan sifat buruk. Sebab itu, jangan berlebihan menilai diri. Apapun hasil evaluasi tersebut,
harus diterima dengan lapang dada supaya menimbulkan perubahan yang positif. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jangan pernah menilai orang lain dari masa lalunya. Semua pasti ada waktunya untuk berubah menjadi lebih baik. Setiap manusia punya cerita di masa lalunya, ada baik, ada buruk. Satu hal yang perlu kita tahu, kita tidak mungkin boleh merubah masa lalu, namun kita boleh menjadikan masa sekarang dan masa depan seperti apa yang kita mau. Jangan pernah menilai seseorang berdasarkan masa lalunya. Betapa banyak di antara kita yang memiliki masa lalu yang kelam dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sunnah, jauh dari hidayah, tenggelam dalam dunia yang menipu, terombang-ambing dalam kemaksiatan. Siapapun pasti turut memiliki masa lalu yang penuh dengan kerusakan, yang mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui masa lalu kita, sebagaimana kita tidak ingin orang lain menilai kita dengan melihat masa silam kita. Yang penting adalah bagaimana kesudahan seseorang itu tatkala akan meninggalkan dunia, bukan masa lalunya. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya. Berilah kesempatan seseorang untuk berubah, karena seseorang yang hampir membunuh Rasul pun kini terbaring di sebelah makam beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semua manusia pernah berbuat salah, namun yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Bukankah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dahulunya turut berada di zaman jahiliyahnya? Akan tetapi tatkala cahaya hidayah menyapa hati mereka, jadilah mereka generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, agar di setiap ilmu yang kita miliki dapat menggerakkan kita untuk lebih dekat lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.